Abis itu Anubis. Base 7 karakter cutpack, kita buka isinya. Now shaking, drinking all this coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video kali ini aku mau unboxing web event, guys. Jadi di sini sampai tanggal 24 ya. 24 siang. Jadi ada web event bulan Februari sampai Maret nih, ada Punch Bear. Jadi ini nanti kita bakal lihat skillnya apa. Ada diamond, habis itu pendant. Kita nanti bakal buka pendant card sama gem ya, guys ya. Ini ada completion, ada base 10, ada all stadium, ada base 7 karakter cardpack, mantap. Mana lagi ya guys ya yang perlu di unboxing? Oh ini, populer bangkrut pendant tiket. Baiklah, scroll ke bawah, kita buka ini Punch Bear. Ini skillnya, UA-nya jelek guys. Skillnya lewatin lawan, lempar dadu 35%, dorong ke area aku, terus tagih tambahan sewa. Jadi tinju plus mahalin area guys. Kalau lawan kena apapun di area kita, jadi mahal 150% lebih mahal. Jadi kita buka Osted dulu guys. Isinya plus 1. Ada yang di sini dapat plus 8 kah? Bisa komen. Ada S Popular Completion. Terus apa lagi ya? Ini bangkrut, guys. Popular bangkrut. Ultra Electronic Trampoline, enggak tahu bagus ya guys. Sini ada S plus base 10 ya guys ya. Ada base 10 karakter card pack, isinya Golden Amus. Oke, jelek banget sih guys. Buat koleksi aja sih. Base 7 guys. Dapatnya awakan lilit. Oh, kayak Kimon guys. Tadi aku lihat dia unboxing juga dan isinya sama. Kita ganti akun utamaku yang kemarin habis ngejar si Winter bonus Anubis. Asik, kalian bisa lihat kontennya si 10 ini ya. Ambil Punch Bear di hari ini. Ini berarti 5 hari lagi habis guys. As Popular Completion, habis itu Best 10 jam, sama satunya lagi Bangkrut. Ada lagi sih Best 7. Oke, okay. Ayolah, ini agak-agak error. Mana nih? Oke, okay, udah semua, nice. Kita buka di sini, scroll ke bawah. Yang tadi Punch Bear tadi, semoga dapat second ability bagus ya guys ya. Oke. Ada completion, golden jumping yang suara jelek guys. Ada bangkrut, pendant tiket, oke ini berbeda ya, dapat awakening king teddy bear baseball guys. Ini ala GM sih, kalau ala aku mah gaya Kimon. Abis itu Anubis. Base 7 karakter cutpack, kita buka isinya. Aurora Ju. Oke, jadi mungkin gitu dulu guys videoku. Ini lebih ke card completion. Kalian dapat apa bisa komen di bawah. Jadi jangan
berekspektasi tinggi sih. Soalnya base-nya GM sama base-nya kita tuh beda, guys. Kalau kita kan Kimon, Anubis, Gaia. Oke. Dadah, bye-bye. Love you all.